jangan loncat, jangan loncat. Dan inilah yang terjadi, pacarnya terjatuh terbentur lantai. Pemuda itu hanya bisa menaruh pacarnya pingsan tersebut di atas pelampung sambil menunggu bantuan datang. Malam hari pun tiba, anjing ini pun tiba-tiba menggonggong. Ternyata seekor buaya berjalan masuk ke dalam area kolam renang. Melihat itu, pemuda itu memberi isyarat agar anjingnya jangan menggonggong dulu. Namun siapa sangka, buaya itu tergelincir dan masuk ke dalam kolam renang. Untungnya buaya ini tidak menyerang, tapi entahlah kalau dia tiba-tiba berubah pikiran. Sepertinya dia sedang kekenyangan dan hanya bisa tiduran di pinggir dasar kolam. Di pagi hari, air kolam sudah benar-benar kering, sedangkan pacarnya masih pingsan. Dia melihat kepala pacarnya masih mengeluarkan kecap. Lalu dia melihat kesana kesini mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk membalut luka pacarnya. Namun siapa sangka, barang yang dia cari ada di dalam mulut buaya tersebut. Apa yang akan dilakukan pemuda ini?